Berikut ini cara mengaktifkan bola pintas atau menu asisten di HP Samsung J2 Prime. Jadi untuk kalian yang ingin membuat tombol back di layar itu juga bisa. Caranya kalian bisa buka yang namanya pengaturan. Dari pengaturan ini kalian langsung pilih menu aksesibilitas. Setelah itu, lihat di sini ada menu yang namanya kecekatan dan interaksi. Dan ini menunya, aktifkan. Untuk custom menu ini apa saja yang tampil? Pilih menu asisten. Nah, di sini pilih ubah. Nanti kalian lihat di sini bisa kita hapus yang tidak ingin muncul, bisa juga kita tambahkan. Misalnya untuk kembali juga ada. Jadi cara menggunakan kalian pilih di sini untuk kembali di sini. Kemudian untuk screenshot matikan daya, reset app juga ada. Jadi fungsinya cukup banyak, silahkan kalian aktifkan saja untuk kalian yang ingin menggunakan bola bantuan di HP Samsung J2 Prime.